Halo sahabat, kembali lagi ya di channel saya, channelnya sahabat binatang nih sahabat. Ini posisi habis hujan nih, cuaca cerah, lihat cuaca cerah kan. Dan di sini saya kembali lagi ke hutan ya, karena PPKM, jadi saya di lockdown, libur kerja, jadi ya biasa kita ke hutan. Nah sahabat, jadi pada video kali ini saya akan cari makan untuk si burung tengkek udang saya ya. Oke sahabat, yang belum subscribe tolong di subscribe, di like dan di share. Sekarang kita langsung cari pakan untuk si burung tengkek udang. Let's go. Nah sahabat nih, jadi kita lagi jalan ke tempat dimana kita mencari pakan untuk si burung tengkek udang. Nah seperti biasa nih, Bang Alek kembali lagi. Bang Alek nggak gede-gede sih, gitu aja lihat. Nah sama Bang Bakul, kita bawa jaring karena kalau nyari manual pakai kail ataupun kita mancil akan melalui proses yang lama kayaknya. Jadi menggunakan jaring ini kita akan cari ikan kecil untuk cipakan tengkek udang. Nah, Bang Alek kemana aja nih, baru nongol nih Bang Alek. Jadi pas PPKM saya di lockdown libur. Seperti biasa kalau libur kita mainnya di hutan karena posisinya PPKM, terus pandemi juga masih belum selesai ya. Semoga pandemi ini cepat berlalu dan kita bisa kembali normal seperti dulu. Tidak ada PSBB, tidak ada penyakit yang bisa dibilang mematikan. Nak kemojong yo. Anaknya. Oh. Kian santang. Pum bena anakan kian santang. Iyo. Ada terengah borong gendai yo ma. Bedas. Hati. Jadi di sini masih ada rumah. Nih, ini rumah di tengah-tengah sawah nih. Ini kalau di sini cuacanya mantap nih, sejuk, nggak ada gangguan dari suara bising-bising motor, mobil karena jauh dari jalan, enak. Nah di sini ada rawa. Biasanya di sini banyak nih ikan kecil buat pakan si burung tengkek. Kayaknya sih di sini. Di apa di mana Lek? Badi itu nya? Badi itu Dek? Nah jadi kita mau lihat tegar dulu. Tadi Bang Alek katanya pasang tegar ataupun apa ya Bang Alek ya, namanya apa ya Bang Alek ya, tegar tegek ya. Nah kita coba saring di sini, kalau ada ikan kecil kan lumayan nih buat si burung tengkek udang, karena tadi saya lupa beli pakannya. Bangkong ya. Ini ada lumut ya tuh. Ini lumut bisa dibuat umpan ya Bang Alek ya? Iya. Udang nggak mau dia udang. Udang mau kayaknya. Udang mau karena tengkek udang mungkin mau udang kali ya. Nggak bawa wadah ya? Kayaknya kita lihat tegar dulu deh. Baru kita cari lagi pas pulangnya, sambil cari tempat untuk si pakannya. Jaringnya tinggal sini aja Bang Alek. Iya. Jaring taruh sini aja dulu. Kita lihat jebakan Bang Alek. Hah? Ada yang maling? Enggak ada lah. Aman ya. Oh, lihat. Cuacanya Lek, mantap amat. Ini udah berapa bulan nih baru turun lagi ke hutan nih. Bukan hutan sih, yang kebon. Cuman cuacanya lihat tuh. Bon. Ini masih di bawah sawah, persawahan
Takut ayamnya nyongkongin itu. Apa? Pare? Pare. Sekarang mengawet lagi tanam apaan? Yo. Kangkung. Kangkung. Udah panen berapa kali? Bang Alek ternyata. Panen 6 kali. Waduh, udah hasil berapa juta? Kemarin juga sekitar 2 jutaan. 2 juta. Ternyata ya? Bang Alek diam-diam dia lagi berkebun kangkung. Itu kisaran mengeluarkan modal berapa juta, Bang Alek? Modal? Ya. Modal sih nggak seberapa, cuman kan kalau dihitung tenaga itu lebih dari 4.000. Oh. Bendas dong, Bang Alek. Jadi keuntungannya lumayan ya. Nah, ini tempat biasa nih, tempat lama nih. Ayah. Oh. Didelakan bae buruan. Atuh lah didelakan bae jeung, Dek. Tuhan. Tapi aing hangarok oh ieu teh kaya. Aing mah harunya amat. Iya. Ini tukang kebun nih. Dia tuh kebun kangkung. Ini bawa petani. Kebun kangkung. Ini nanggung nyampe beting kok itu nek nanggung nyampe beting ini kebunnya Bang Alek nih ya. Bapak yang ngeringuk banget dek Alek. Ijaonya laku masih dagang rokok tadi laku beren ya. Uan. Lagi mancing. Ini kalek kendek sedaik. Dulu itu penipu ngaku. Mana? Mana apa? Tadi nelayan mana? Kan kita sudah iyo ping ping. Ping ping meong cina. Ayo iyo. Daun. Nan nelayan. Daun lain. Gabus. Kelam gue nih, tapi kelam gue. Penjar lah. Kelam kan bangkong lah. Udah sore ini bilang kelam. Masih Alek. Adik ki keburu sore sedek. Alek. Ini hari udah sore jadi kita harus buru-buru cari makan, cari pakan untuk si burung kengkek udang karena udah sore banget nih. Ini posisi udah jam 5 lewat, kita masih di tengah hutan. Ini kebun pisangnya Bang Alek tuh. Edek, let's go. Nah. Nah, jadi kita langsung let's go ke hah? Yo. Nyari tempat lah. Jadi kita cari tempat untuk si ikannya. Oh, coba. Cepet juga aja. Kita.
Ada lain. Udah kayak naik gunung. Anjir. Dari mana ke lain? Tuh jaring. Di sebelah itu tuh. Hah? Sempang gitu. Emang lauknya begini lauk. Lah ikan lek. Lauk. Bukian. Mas ya biar kopat lek. Ukuran 152. Ah, itu. Ya, aduh lauk mas letik. Emang beran? Gopean hiji. Gopean hiji benar. Oh. Eta kana gabus mah. Oh, itu lagi gopean ini, Lek. Gopean, Lek. Bener sih, Lek. Itu udah diangkat, Pak Andi, Begon. Cetek, ngerebek. Di situ udah diangkat, ngerang nantan, kan? Nah, Andi, tuh siuran, Din. Bagi kalian yang gak ngerti, ya, di bawah ada teksnya. Bang Alek yang ngasih teks bawah. Nah, jadi kita mau cari pakan untuk si burung tengkai kudangnya di sini nih. Ini ada empang juga tuh, ada empang-empang bekas galian. Karena di sini dulunya tuh bekas galian pasir. Tuh di sini juga ada. Ayo. Carinya ikan mujair aja, ikan kecil lah. Pokoknya ikan kecil aja. Nah di sini, ini empang juga nih biasa. Sini banyak ikan-ikan kecil nih, jadi kita mau cari pakan sih untuk tengkai kudangnya di sini. Semoga kita dapat banyak untuk si tengkai kudang. Ini banyak ikannya. Oh banyak banget. Ada bang. Jadi saya nunggunya di atas. Ayo. Ada enggak? Kata Bang Alek, kalau mau pakai jaring seperti ini harus malam hari. Kalau siang jarang ada katanya. Coba deh dicoba. Dek ke pojok belah dia berantai lek. Jadi Bang Alek turun tangan nih. Pojok belah dia lek ya. Bulek. Kita Bang Alek enggak ada. Kalau siang hari ini sih udah mau malam ya, sore. Katanya enggak ada kalau dari sore. Harusnya kalau mau disaring seperti itu harus malam. Ditebarkan, Lek.
Tuh. Kurang lo banditnya tadinya. Ngambilnya harus pakai piti. Piti. Ini dikini kurapun. Ada lu kok mana enak? Jalan buruan. Makan mah iya iya. Belum jalan. Oh. Lah. Mana? Beting, beting. Beting ngampur ya kayaknya. Jangan, gak dokok. Balik. Jadi kita udah cari sekutar naga kita. Ternyata jong. Ternyata jong. Hari ini kita gak dapat makan si bungkek udang. Cuman kita dapat udang-udang yang sedang untuk si pakannya. Oh? Lumayan. Buat makannya lumayan. Jadi kita langsung pulang aja karena udah nggak ada ya, terpaksa kita carinya dengan ke tukang burung cari cari jangkrik. Oh, ayam titik aja yang lek aja duit aja udah turun siapa yang ingin sawah. Kita pulang. Hujan. Nah mungkin sahabat, jadi videonya cukup sampai sini. Nanti ikutin terus vlog-vlog selanjutnya di channel SBTTC SBTC TV ya, atau Sahabat Binatang TV. Jadi bagi kalian yang belum subscribe, tolong di subscribe, di like dan di share. Oke sahabat, terima kasih. Salam sahabat. Juan. 4 ton. Kalau mesin udah nyambut.